السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa Saya bawa buku tentang buku saya Amalan Sunnah Setahun Amalan Sunnah Setahun Saya mau bahas berkaitan dengan Rajab Karena tiga hari lagi ini kita masuk bulan Rajab Di buku saya, di Amalan Sunnah Setahun Di halaman 555 Di halaman 555 tentang bulan ketujuh bulan Rajab. Saya sebutkan Rajab adalah satu dari bulan-bulan haram. Artinya tidak diperbolehkan berperang di bulan itu. Bulan yang memiliki keutamaan dan bulan yang diagungkan sejak zaman jahiliyah. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 36 ada empat bulan yang haram. Jadi Allah menyebutkan Sesungguhnya Jumlah bulan Menurut Allah itu 12 bulan Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini Ya 12 bulan Di antaranya 4 bulan yang haram 4 bulan yang, yang haram itu yang pertama, yang pertama apa? Zulqoada. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram, Yang keempat, Rojab. Yang pertama Zulqoada, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rojab. Ini empat bulan yang diharamkan. Artinya nggak boleh berperang di bulan itu. Gak boleh. Makanya dihormati sejak zaman Jahiliyah. Kalau sudah bulan Rajab gak ada peperangan. Kan di sana dua orang sering perang, tapi kalau udah bulan bulan Rajab atau bulan bulan yang haram nggak ada perang, nggak boleh. Atau orang dia pun menghormati itu. Kemudian bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya nggak punya keutamaan, nggak punya keutamaan dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu sholat nggak ada sama sekali Ibnu Qayyim al menyebutkan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab dan mengerjakan sholat di malamnya semua adalah dusta. Semua adalah dusta. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al Manul Munif fi Sahih Sering dilakukan di bulan Rajab itu oleh sebagian orang dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Tepatnya antara sholat maghrib dan isya itu dilakukan oleh mereka didahului dengan puasa dulu pada hari Kamisnya. Mereka sholat 12 rakaat. Setiap rakaatnya mereka membaca surah Al-Fatihah sekali, surah Al-Qadar tiga kali. Dan surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ini nggak ada dalilnya nih. nggak ada dalilnya. Asalnya periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Yalmudin dan riwayat ini maudhu palsu. Hadisnya apa? Maudhu palsu. Orang sering menamakan tentang sholat rogoib. Namanya apa? Rogoib di bulan Rajab itu. Ini riwayatnya palsu, nggak boleh. Puasanya dibilang rogoib. Begitu juga tentang sholatnya. Dan ini hadisnya dibawakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu'at bahwa hadis ini maudhu palsu. Maka boleh kita amalkan tentang ini. Imam An Nawawi menjelaskan salat yang dikenal dengan salat rokaib sebanyak 12 belas rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumat di awal bulan Rajab serta salat nisfu Syakban sebanyak 100 rakaat dua salat ini artinya dua salat rokaib dan nisfu Syakban termasuk bid'ah mungkar dan jelek. Jangan tertipu dengan disebutkannya kedua salat dalam kitab Qutul Qulub dan Hiyalul